kembali sudah mulai satu tendangan mengarah di sektor sebelah kiri perisai FC. Kali ini perisai FC lewat kaki nomor punggung 15 kemanakah di sana satu lemparan ke dalam nampaknya kali ini didapatkan oleh pemain dari tim Sanggabuana. Kali Sanggabuana ada Coco jauh angkat gerakan saudara Coco tertuju kepada Alan keluar di lapangan. Kali satu umpan panjang yang dilakukan saudara Cucu. Lagi-lagi nampaknya bola matu maning. Lemparan ke dalam kali perisai FC. Nampak di sana ada rebound. Namun nampaknya jelas satu pelanggaran perisai FC. Ada rival kali ini kembali anak-anak garda perisai FC mencoba memainkan bola permainan pendek. Bola-bola pendek kali dipermainkan Alan. Kali ini ada Gugum. Kemana kali di sana saudara Gugum? Otak-atik masih Gugum. Berputar-putar di sana saudara Gugum mencoba satu ke kanan. Kembali Gugum. Masih Gugum. Ada Marcelo. Kali ini Marcelo angkat melebar di sektor kebelah kiri nomor punggung 10 kita tadi ada TK. Masih TK angkat ke tengah. Nampaknya satu sinyal yang dilayangkan oleh AW1 Adil Semana atau Mas Al wasit Kang Sada ganteng setitik. Kita nantikan angkat ke depan maksudnya. Namun cukup sikap kali ini penjaga gong saudara Sugeng ada Condarto. Kali Condarto tertuju di sana ada Adi umpan. Nampaknya terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan satu usaha yang coba dari saudara Adi perisai FC. Kali ini perisai FC lewat kaki ada Adam terlepas kali saudara Adam ada Gugum maksudnya kali ini JK terjadi duel Cucu. Kali ini Cucu umpan ke depan kembali saudara Cucu ada Andesi Cucu kembali Andesi sedarkan melebar ada Cho. Nampak kali satu upaya pressing yang begitu baik dilakukan pemain pemain dari perisai FC. Perisai FC kali perisai FC ada Rifat kemana kali sana saudara Rifat angkat melebar nampaknya terlepas pemain pemain dari perisai FC. Kali perisai FC ada Faiz membentur nampak kalian cukup kokoh pertahanan yang dimiliki Sanggabuana. Kali ini Cho angkat melebar saudara Cho ada TK. Kali ini TK di sektor sebelah kiri masih anak-anak dari Sanggabuana. Sanggabuana Sanggabuana kali ini Cho angkat melebar saudara Cho ada TK. Kali ini TK di sektor sebelah kiri masih anak-anak dari Sanggabuana. Sanggabuana 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 kali ini Cho angkat melebar saudara Cho ada TK. Kali ini TK di sektor sebelah kiri masih anak-anak dari Sanggabuana. Sanggabuana Sanggabuana Sanggabuana. Nampaknya satu tendangan yang begitu akurat mengarah di sektor sebelah kanan Sadamojo. Upaya yang cukup baik kali ini saudara TK. Skor pun berubah menjadi 1-0. Kita nantikan kali ini satu tendangan yang begitu indah dilakukan saudara TK. Ada Alan, ada Andesi, kembali Alan. Kemana ke saudara Alan? Terlalu lama kali saudara Alan. Di shutter sebelah kiri, nomor 18 ada Ampong. Ada rival kali rival mencoba dibayang-bayang kali ada Rama kali Romi maksudnya Romi Alan ada Cho berputar-putar di sana saudara Cho ada Marcelo kali Marcelo kembali ada TK sang pencetak gol kali saudara TK Marcelo TK TK terlepas kali ini dapat dibaca pergerakan yang ada saudara TK sedarkan ke depan terbunuh maksudnya kali ini nomor 6 anak-anak dari tim Sanggabuana. Kali ini Sanggabuana ada Cho kemana kali sana saudara Cho
ada Condarto, kali Condarto Marcelo, gelandang cangkar yang dimiliki pemain dari tim Sangga Buana. Kembali Joe, umpan kepada Romi, kali ini ke tengah ada Andesi, pendek saja Marcelo, kali Marcelo ada Joe, terjadi formasi Joe, Andesi kemana di sana saudara Andesi sedarkan melebar, tertuju di sana ada Joe, masih Jojo, masih Jojo, 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 oh! Nampaknya satu upaya, apakah yang terjadi, what happened? Kita nantikan satu pergerakan yang dilakukan oleh saudara Jojo. Tendangan kalang tentunya akan didapatkan bagi kesebelasan tim dari Perisai FC, kali Perisai FC Rio. Angkat gerakan saudara Rio kembali dapat dimentahkan oleh saudara Romi, ada Joe, kali Andesi terjadi dari Andesi, ada Marcelo terlepas kembali, terjadi play on, apakah yang terjadi dengan saudara Romi? Masih Romi angkat ke depan maksudnya, namun masih bisa dihalau. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lebaran ke dalam, kita nantikan kembali anak-anak dari tim Sangga Buana lewat kaki saudara Condarto. Ada Romi, kali ini Romi setorkan melebar di sekitar belakang, ada Jojo, masih Jojo kembali ke belakang, kali ini Romi, masih Romi angkat jauh ke depan, berikan bola besar ke depan, ada Jojo, masih Jojo, 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 oh Jojo, Jojo. Nampaknya satu pergerakan yang dilakukan oleh saudara Gugum masih belum mengarah ke gang satu. Upaya tendangan pressing nampak kali ini dilakukan oleh saudara Gugum. Kita nantikan Perisai FC, kali ini Perisai FC lewat kaki nomor 11 ada Faiz. Kemana kali sana saudara Faiz? Nomor 10 ada Balka. Terjadi kesan saudara Balka, ada Adi, kali ini Adi angkat ke tengah tertuju, ada Marcelo dorong ke belakang, Condarto, kali ini Condarto, Andesi. Kemana kali sana saudara Andesi? Sedorkan ke tengah tertuju, nampaknya ada Marcelo, ada Joe berputar-putar di sana saudara Joe, pendek saja Andesi, kali ini Marcelo. Kemana ke saudara Marcelo? Ke Jojo, kali ini yang dikit saudara Jojo, di siapkan ke belakang kanan, angkat ke tengah, Alan, 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 oh! Nampaknya satu tendangan upaya yang coba dari saudara Alan masih mentah, kali ini Perisai FC mencoba keluar dari serang, kandas kali kembali Sangga Buana, ada Joe ke belakang, kali ini tertuju, ada Condarto, kali ini Condarto kemana kali sana John, ada Andesi, pendek saja Andesi, kirimkan kembali ke belakang, kali Condarto setorkan melebar di sektor ke belakang, ada Romi. Kemana kali saudara Romi? Masih Romi, umpan melebar maksudnya kepada Alan, terjadi miskomunikasi kali ini anak-anak Perisai FC, Perisai FC, Perisai FC, apa, 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 oh nampaknya masih terjadi, oh nampaknya satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh saudara Andesi. Jarak yang cukup ideal berada persis di mulut gawang dari saudara Sugeng. Sama-sama kita nantikan nampaknya nomor 8 saudara Adam akan melakukan ancang-ancang tendangan bebas. Saudara Adam 1, 2, 3, 4, 5 sekaligus pagar betis dibuat oleh saudara Sugeng. Kita nantikan saudara Adam, 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 oh! Bentur masih anak-anak Perisai FC angkat melebar nampaknya, namun terlalu deras upaya yang coba dari saudara Ompong.
diinformasikan ia merasa kehilangan kunci sepeda motor dengan tipe Yamaha nomor kendaraan D5936AAQ. Harap menghubungi sumber suara. Ya, kita nantikan kembali mata kita tertuju di Stadion Roket Tegal Gubeng. Tendangan gawang kita nantikan, nampak di sana saudara John Darto. Hendak saja Sugeng, John Darto, masih John. Angka jauh ke depan saudara John tertuju, ada Gubeng. Kembali dapat dimatangkan Rio, Andeshi, Kalnicho. Kemanakah saudara Cho, ada TK. Oh! Nampaknya pergerakan yang bilang saudara Deka terlebih dahulu terjadi offside. Kali ini Awe Shadow Mask kita nantikan tendangan bebas kembali anak-anak dari Perisai FC. Ada Rio, kali ini Rio angkat ke depan, terjadi juga ada Romi nomor punggung ke-15, kali ini rival di sektor sebelah kiri ada Gila. Kemana kan Gila, pendek saja, ada Ompong, kali ini Ompong lagi-lagi satu tendangan luar kotak penalti saudara Ompong. Nampaknya agak sedikit merepotkan saudara Sugeng, kali ini John. Kemana Pak John, angkat ke depan, tertuju nampak kali saudara Alan. Di sektor sebelah kanan masih anak-anak dari tim Sangga Buana, kali Sangga Buana. Nampaknya kembali dapat dihalau, namun tekanan terus dilancarkan oleh kesebelasan dari tim Sangga Buana. Kali Sangga Buana, tendangan sudut yang kedua kali ini bagi Sangga Buana. Angkat, alat, dan oh! Nampaknya masih dapat dihalau oleh Perisai FC Alan. Kembali anak-anak dari Perisai FC lewat kaki nomor 20. Oh, nampaknya Sangga Buana kali Alan. Angkat, Alan, tiga. Maksudnya kali kembali Adam Jordan nomor 10. Anak-anak dari Perisai FC, Falka kali Falka. Dia di sana terlepas, saudara Falka. Siapa sebelah kanan, kemana kali sudah. Oh, nampaknya lebih dulu terjebak rangkap offside dari pergerakan yang dilakukan saudara Ecimo. Kita nantikan John, pendek saja John tertuju, nampak kali ada Romi. Kemana kali sana saudara Romi, kirimkan bola melesat di sektor sebelah kanan. Oh, nampaknya satu upaya umpan yang juga saudara John Marcello dari Perisai FC. Lewat sektor sebelah kiri ada di sana nomor punggung 10 Balka. Jauh melesat di sektor sebelah kanan, satu tekanan kali Faiz. Kemana ke Faiz, angkat. Oh, nampaknya masih dapat dihalau. Kali ini anak-anak dari tim Sangga Buana ada Cho, kali ini Cho. Masih Cho, ke tengah maksudnya pada Marcello. Terlepas kali Perisai FC, Perisai FC Adam, kali ini Adam Balka, nomor 15, angkat. Lagi-lagi satu penyelamatan yang dilakukan saudara Sugeng. Luar biasa kali ini, masih kita nantikan. Nampaknya lagi-lagi terlebih dahulu bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan satu tendangan corner kick atau tendangan pinggir atau tendangan sudut bagi kesebelasan tim Perisai FC. Kita nantikan nampak di sana akan dilakukan oleh saudara Adam. Kita nantikan saudara Adam, kemana akan di sana saudara Adam. Adam angkat. Oh, masih dapat yang halau, kali ini Faiz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Sangga Buana. Ada Adi, sedarkan dengan saudara Adi tertuju maksudnya kepada saudara Deka.
Entah nantikan lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh saudara Adi. Sama-sama kita nantikan Adi. Ada di sana Deka, tengah Deka ada Marcelo. Saudara Tandir Marcelo, Agung, ada Joe kali itu. Manakah di sana saudara Joe? Umpan melebar, nampak kali ini ada Alan. Manakah di sana saudara Alan? Otak Alan, diri bukan belakang umpan. Deka, lagi-lagi nampaknya pergerakan yang cukup merepotkan. Pemain yang satu ini pemain sayap yang dimiliki Sangga Buana. Kita nantikan angkat ke tengah terjadi perisai FG kali Sangga Buana. Di sektor sebelah kanan dapat dipatahkan nomor punggung 10 kali ini anak-anak dari perisai FG. Di sektor sebelah kanan dapat jelas di sana Faiz. John Faiz kebalikan kali ini Adi dorong depan saudara Adi. Ada Joe Adi kali ini masih Adi. Kemana kali sana saudara Adi? Sadarkan ke depan nampak kali ini ada Gugum yang dituju oleh Adam. Nampaknya keluar lapangan pertandingan. Satu pergerakan yang dilakukan oleh saudara Adam. Ya, saudara-saudara penonton, Sangga Buana mencoba untuk menyisir pertahanan sebelah kanan dari perisai FC. Ada Agung Cahyono. Siapa yang dituju? Ada nomor 15, ada Rival di sana. Melewati pertahanan dari Sangga Buana, Rival kuasai bola kepada rekannya. Ada Opang di sana, nomor 8, memanfaatkan lebar lapangan. Ada di sana Opong. Siapa yang dituju, saudara-saudara penonton? Terjadi lagi kehilangan bola. Lagi pemain-pemain perisai FC mencoba untuk melakukan crossing, saudara-saudara penonton. Namun Sugeng masih sigap dalam membaca arah bola sehingga saudara-saudara penonton tidak berubah kedudukan menjadi 0-1 untuk Sangga Buana. Dan di babak yang pertama ini kita lihat saudara-saudara penonton pertandingan yang cukup menarik. Silih berganti jual beli serangan di antara kedua tim terjadi di babak yang pertama ini. Walaupun pemain-pemain dari perisai FC lebih memilih pemain-pemain muda, sedangkan pemain dari Sangga Buana dengan liquid asing dan juga beberapa pemain seniornya, saudara-saudara penonton, ada John Darto Puspoyo. Siapa yang dituju? Pemain atau center back yang memiliki postur yang tinggi besar. Di sana ada Gun-Gun, oper pendek saja Gun-Gun, masih kuasai bola. Ada Deka, sang pencetak gol. Deka mengajak untuk sprint. 1-2, coba dilewati dan susah dipercaya, saudara-saudara penonton. Dari jarak yang cukup dekat, nampaknya tendangan dari Deka masih terbentur oleh gerakan refleks dari Agung Cahyono. Ada Rival di sana untuk perisai FC, oper pendek saja. Ada Barca di sana, nomor punggung 8. Ada di sana Gilang, masih kuasai bola. Pemain-pemain dari perisai FC melakukan ball pass. Nampaknya saudara-saudara penonton, ball pass dari perisai FC lagi-lagi dibaca oleh Sugeng. Saudara-saudara penonton, di sana ada nomor punggung 3 untuk Sangga Buana. Ada Gun-Gun, 1-2, coba dilewati. Kembali saudara-saudara penonton, ada Barca di sana. Ada Barca melakukan goal pass. Siapa yang dituju? Nampaknya di sana saudara-saudara penonton, Sugeng, masih Sugeng di sana kuasai bola. Oper-oper pendek, coba untuk delay. Ada Joe di sana. Joe, siapa yang dituju Joe? Berputar-putar kembali. Back pass yang sangat jauh. Ada John Darto Puspoyo Hendratmo. Di sana ada nomor 45. Ada Marcelo. Marcelo, maksudnya over diagonal. Kepada nomor punggung 3. Ada Jojo di sana. Pergantian pemain untuk perisai FC. Bagas masuk nomor 16. Menggantikan nomor 18, Ompong. Lakau itu ya, Ompong. Iya, nih.
Makanya bubur banget. Ya masih kuasai bola. Kita kembali ke Stadion Rocket Ilmu. Pemain-pemain Trisai FC. Di sana ada Reval. Ada Reval. Maksudnya di sana oper pendek. Namun terjadi mission link kembali. Di sana nomor 13. Berebut bola dengan Joe. Begitu kuatnya Joe. Bebas saja pada John Darto Puspoyo. Hendratmo. Ada di sana nomor punggung 3. Ada Jojo. Masih Jojo. Kembali kehilangan bola. Bebas saja. Pemain-pemain dari Trisai FC. Langsung derek bola saja. Ada nomor punggung 8 di sana. Ada Andesi. Andesi. Ada John Darto. John Darto Puspoyo. Siapa yang dituju? Ada sang pencetak gol Deka. Namun bola terlebih dahulu keluar dari lapangan pertandingan. Mengakibatkan lemparan ke dalam atau draw in. Untuk pemain-pemain dari Trisai FC. 1-2 coba diperagakan. Oper-oper pendek. Dan nampaknya kurang cermat. Kembali kehilangan bola. Ada Deka. Di sana ada Gugun. Masih di sana ada Joe. Siapa yang dituju? Ada di sana Andesi. Masih kuasai bola Andesi. Memanfaatkan lebar lapangan. Ada Jojo Sutarjo. Jojo Sutarjo. Menyisir sebelah kiri pertahanan Trisai FC. Pada nomor punggung 20. Ada Andesi Kusuma. Namun saudara-saudara penonton. Crossing yang cukup memanjakan padahal. Masih di sana pemain-pemain Trisai FC coba untuk melakukan transisi. Namun saudara-saudara penonton ada foul di sana. Bung NJ melihat itu sebuah foul, sebuah pelanggaran untuk Trisai FC. Saudara-saudara penonton ada nomor punggung 14 di sana. Ada Rival, masih oper pendek. Siapa yang dituju? Nomor punggung 8. Ada Adam di sana, masih di sana. Berduel saudara-saudara penonton. Backpass saja pada nomor punggung 16. Dan lagi-lagi saudara-saudara penonton. Nampaknya Bung NJ melihat itu sebuah pelanggaran. Dari titik dan jarak yang sangat ideal. Saudara-saudara penonton, siapakah yang akan melakukan? Apakah akan mampu dikonversikan menjadi sebuah gol? Setidaknya peluang untuk Trisai FC menyamakan kedudukan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Termasuk Joe dan juga Andesi. Turun langsung membuat pagar hidup. Ada nomor punggung 16. Di sana untuk melakukan syuting langsungkah atau melakukan set piece kepada teman-temannya. Nampaknya lebih memilih syuting langsung dan juga ucapan selamat datang syuting langsung dari nomor punggung 16. Di sana ada Jabek saudara-saudara penonton. Masih Sugeng, ancang-ancang Sugeng. Siapa yang dituju oleh Sugeng? Angkat bola tinggi-tinggi Sugeng. Terjadi duel. Bola-bola di udara. Dimenangkan oleh Jojo. Jojo memanfaatkan lebar lapangan. Siapa yang dituju? Kotak atik bola. Nomor punggung 14. Di sana ada Adi maksudnya. Masih kuasai bola. Ada Joe. Joe melakukan terumpas saja Joe. Ada di sana. Pencetak gol ada Deka. 1-2 oper-oper pendek diperagakan. Di sana ada Joe memanfaatkan lebar lapangan. Ada Jojo Sutarjo. Jojo Sutarjo melakukan gerakan kepi. Dan saudara-saudara penonton, nampaknya ada hadangan yang dinilai oleh wasit itu adalah foul, sehingga dinilai itu adalah pelanggaran. Saudara-saudara penonton saling jual beli serangan. Oper kemudian juga terjadi counter attack di antara kedua tim juga terjadi di sore hari ini. Ada nomor punggung 45 untuk Sanggabuana. Ada Marcelo. Bola dihadapi oleh Marcelo. Apakah dengan tendangan bebas ini mampu Sanggabuana menggandakan keunggulan? Kita tunggu Marcelo. 1, 2, 3, 4, 5 membuat pagar hidup pemain dari Trisai FC. Ada Marcelo nampaknya tidak mampu melewati dan melakukan clearing saja. Saudara-saudara penonton, nampaknya pemain-pemain belakang dari Trisai FC tidak ingin membuat resiko. Saudara-saudara penonton mengakibatkan corner kick atau kita kembali pada Joe. Dan saudara-saudara penonton clearing lagi pemain belakang dari Trisai FC di sore hari ini yang saat ini tertinggal 0-1.
atas Sangga Buana. Masih bola dikuasai oleh Alan. Di sana ada Jojo, nampaknya kembali membentur pemain belakang dari Perisai FC. Saudara-saudara penonton, siapakah yang akan melakukan nomor punggung 45? Ada Marcelo Lippi. Namun saudara-saudara penonton, kembali pemain-pemain belakang dari Perisai FC ada di sana. Rival membuat pelanggaran sehingga mengakibatkan tendangan bebas saja. Siapakah yang akan melakukan? Di sana ada Andesi, nomor punggung 8. Ada Andesi. Siapakah yang akan dituju? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain dari Sangga Buana FC merengsek maju ke depan. Kemudian juga nampaknya pemain-pemain Perisai FC untuk lebih memilih defense. Saudara-saudara penonton, kita lihat apakah dengan set piece ini akan terjadi sebuah peluang. Andesi, nampaknya ada Joe di sana. Ada di sana John Darto Puspoyo yang mencoba untuk maju meninggalkan tempatnya, yaitu sebagai center back. Saudara-saudara penonton, kembali bola untuk Perisai FC. Ada Agung Cahyono di sana, ancang-ancang. Siapa yang dituju? Melewati garis tengah. Saudara-saudara penonton, nomor punggung 5, ada Romi. Ada Romi, nampaknya saling berebut bola. Saudara-saudara penonton, Romi dengan pemain depan dari Perisai FC nampaknya dinilai oleh Bung NJ sebagai foul atau pelanggaran. Di sana ada Jojo. Jojo back pass saja. Nampaknya saudara-saudara penonton, hampir saja Faiz menjemput bola pemain dari Perisai FC. Ada Joe, pendek saja Joe. Siapa yang dituju oleh Joe? Masih kuasai bola. Back pass saja, nomor 5. Ada Marcelo, kembali kuasai bola, menyisir dari sebelah kanan. Pertahanan dari Perisai FC, nomor punggung 8. Di sana ada Gilang, masih kuasai bola. 1-2, coba diperagakan. Passing-passing dari Perisai FC. Saudara-saudara penonton, ada Gugur. Di sana ada nomor punggung 10 untuk Sangga Buana. Masih kuasai bola, nampaknya mencoba untuk melakukan crossing. Ada di sana Andesi. Siapa yang dituju? Kepada Joe. Pendek saja Joe. Oper kembali memindahkan bola. Di sana ada Marcelo dengan gerakan capping melakukan crossing. Dan saudara-saudara penonton, Agung Cahyono masih sigap di sore hari ini membaca arah bola. Dan Nang, gawang sebelah itu Nang, bocah cilik, jaringnya aja ditrok-trok Nang. Jaringnya aja ditrok-trok Nang, sebelah itu Nang ya. Ya, kembali saudara-saudara penonton, Sangga Buana masih di sana Jo. Untuk Sangga Buana ada nomor punggung 45, Marcelo. Di sana ada John Darto, pemain yang bertubuh besar, bertinggi. Di sana ada nomor punggung 10, masih kuasai bola. Pemain-pemain di sana ada nomor punggung 9, masih kuasai bola dulu. Dan ternyata saudara-saudara, Gugur masih terganggu oleh nomor punggung 14. Di sana ada Rio, saudara-saudara penonton, mengakibatkan tendangan sulit saja untuk Sangga Buana yang akan dilakukan oleh Marcelo Lippi. Marcelo, siapa yang dituju oleh Marcelo lewat setis tendangan sudut ini? Marcelo, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain dari Sangga Buana yang dituju nampaknya John Darto. Namun sudah diantisipasi oleh pemain-pemain Perisai FC, mencoba adu sprint. Saudara-saudara penonton, nomor punggung 11 ada Faiz di sana. 1, 2, coba dilewati oleh Faiz. Nampaknya saudara-saudara penonton, Andesi dan juga di sana ada Jojo dinilai oleh Bung NJ melakukan pelanggaran. Ada nomor punggung 8 dan saudara-saudara penonton, terjadi nation link kembali
di antara pemain-pemain Trisai FC ada Jojo, ada Jo di sana, ada Marcelo Lippi, back pass saja di sana, ada John Darto Puspoyo. John Darto masih kuasai bola, 1-2 ada Gugum berputar-putar di lini tengah, ada di sana dari sebelah kanan pertahanan dari Trisai FC, saudara-saudara penonton. Dan nampaknya masih bisa dikelirin saja oleh pemain-pemain belakang dari Trisai FC, sehingga mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Trisai FC yang akan dilakukan oleh Rio. Nampaknya Rio, center back yang dimiliki oleh Trisai FC di sore hari ini, ancang-ancang Rio mengatur rekannya siapakah yang akan dituju. Oper saja Rio, oper pendek pada nomor punggung 8, masih kuasai bola, melakukan direct ball. Nampaknya oper-oper panjang, oper-oper long pass menjadi santapan bagi di sana ada John Darto. Kembali penonton, nampaknya oper punggung 3 yaitu Jojo dinilai oleh wasit Bung Enji itu melakukan foul dan dihadiahi kartu kuning, saudara-saudara penonton dan tim medis, ya tim medis dari panitia. Kita tunggu saudara-saudara penonton siapakah yang terjatuh. Ada nomor 11, ada Faiz di sana. Apakah Faiz mampu melanjutkan pertandingan di sore hari ini? Kita tunggu, nampaknya masih bisa saudara-saudara penonton. Ada instruksi nampaknya di sela-sela rehat ini, ada instruksi dari Bung Prapto yang di sore hari ini ditunjuk sebagai coach untuk Trisai FC. Nomor punggung 2 ada Jabek, ada Jabek center back yang dimiliki oleh Trisai FC. Jabek ancang-ancang nampaknya lebih memilih untuk melakukan direct ball. Kembali bola-bola panjang nampaknya menjadi santapan dan mudah dibaca